Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Asian SDM, yang saya hormati Pak Kadiftik, yang saya hormati Pak Dirpidum, rekan-rekan media yang saya hormati. Pada malam hari ini ada tiga hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah tim SUS ini terus bekerja dalam rangka untuk menjaga objektivitas, kemudian transparansi, independensi. Tim harus betul-betul menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional, maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hadi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Hadi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Dirpidum. Pada hari ini, ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yohanes. Joshua, mohon maaf. Sudah kita terima, dan nanti apa-apa saja yang disampaikan nanti biar Pak Dirpidum yang menjelaskan karena ada secara teknis. Yang jelas pada intinya, dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekumasi, itu dipenuhi. Ya, untuk waktu pelaksanaan dan teknisnya nanti Pak Dirpidum yang menyampaikan. Yang kedua, yang ketiga, ya, saya sampaikan temuan yang ketiga, bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim SUS. Yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim SUS sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim SUS yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Dan sekali lagi, Bapak Kapolri mendengarkan seluruh apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan juga komitmen dari pimpinan Polri dalam rangka untuk menjaga independensi, transparan, kemudian akuntabel, tim menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Ya, saya rasa itu dari saya, dari Pak Dirpidum bisa menambahkan hasil pertemuan dari tim penyidik Bareskrim dengan pihak pengacara. Silakan. Baik, selamat malam rekan-rekan. Tadi kami sudah menerima tim penyidik, sudah menerima 7 orang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua dalam kaitan kegiatan gelar awal. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu keluarga Brigadir Joshua menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pasal 340, junto 338, junto 351 ayat 3, junto 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu menindaklanjuti laporan polisi tersebut, ini sudah kita laksanakan gelar awal bersama tim penyidik dan saat ini masih berlangsung proses klarifikasi. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang.
Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Kemudian juga sebagaimana tadi diawali oleh Bapak Kadif Humas, beberapa bukti baru CCTV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat. Karena tentu ini kita peroleh, penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi-sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada tiga CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tentu kita Polri akan mengupdate kembali, terutama terkait dengan proses ekshumasi. Mungkin nanti akan bisa kita update kembali untuk jadwalnya. Tetapi secepat mungkin, karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat. Saya kira demikian yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, saya rasa itu ya rekan-rekan. Ada tiga hal yang kita sampaikan pada malam ini. Saya minta tiga penanya aja ya, cukup ya.